Baik, kita beralih ke perkembangan sukan. Pelumba MotoGP Hafiz Syahrin yang membuat penampilan sulung jelajah berbasikal Tour di Selangor tidak layak beraksi untuk perlumbaan seterusnya setelah tidak menghabiskan perlumbaan peringkat pertama. Hafiz terpaksa menarik diri seawal 50 km perlumbaan. Hafiz akui kegagalannya berpunca tidak membuat sebarang persediaan awal. Dia bagaimanapun menganggap ia sebagai pengalaman berharga. Agak sukar bagi saya dengan apa yang preparation yang saya tak ada lakukan untuk race ni, and then mechanical dari segi gear saya asyik melompat bila jalan yang tak rata. So bila nak ikut grup depan tu memang susah untuk saya catch up. So saya terpaksa menarik diri, and and banyak rider, saya rasa dalam 10 rider yang menarik diri. Perlumbaan peringkat pertama dari Pulau Indah ke Batang Kali semalam dimenangi pelumba Sapura Cycling, Marcus Carley, dengan catatan masa 4 jam 7 minit 5 saat sekaligus menyarung jersi kuning pendahulu keseluruhan. Marcus turut menyarung jersi hijau Raja Pecut dan jersi merah Raja Bukit.